Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas ilmu. Apa sih? Jawa, Betawi, Sunda, Batak, Arab dan non-Arab. Semuanya sama. Dia bisa ngomong piro seket atau siwu mangatus, gak ada masalah. Orang Betawi bilang golok, gak ada masalah. Kalau dia dengan ilmu. Karena semuanya bakal dipersatukan dengan ilmu. Ilmu bakal menjadikan seseorang bisa kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun. Arab dan Arab. Sebelum adanya ilmu, betapa nusantaranya kita. Allahu Akbar. Sebelum datangnya mereka para awliya-awliya yang datang dari hadramautnya kita, bagaimana keadaan nusantara kita? Kenapa tidak ada ilmu? Tidak ada yang menerangi. Gelap. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang ini menghantam, yang ini memakan, yang ini yang lebih tinggi, yang ini lebih rendah. Kenapa? Tidak ada sebuah peradaban. Peradabanlah yang membuat itu semuanya menjadi bersatu. Peradaban yang membuat itu semuanya menjadi bercahaya. Al-Madinatul Munawwarah sebelumnya tidak disebut dengan Al-Madinah. Tidak, tidak. Orang tidak mengenal Al-Madinatul Munawwarah. Tetapi setelah baginda Rasulullah datang ke kota tersebut, Yathrib yang awalnya, terubahlah dengan seketika Al-Madinatul Munawwarah. Kota yang penuh dengan cahaya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, di antara tugasnya ilmu, al-ilmu afdal minal mal. Ilmu itu lebih afdal, lebih istimewa daripada harta. Kenapa? Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu menjaga engkau, sementara engkau menjaga harta. Ya Allah, kita punya ilmu, kita punya wudu, mau ngelihat perempuan, jaga ya Allah. Mau ngelihat aja enggak tega kita ngelihat perempuan. Ya Allah, terjaga. Kenapa? Ada ilmu di situ. Ada nurul ilim, ada sirrul ilim, ada hakikat, ada batinnya ilmu yang ada di dalam hati. Apalagi sih bersenggolan. Kalau kita mau ngelihat secara langsung saja, ya Allah, aku takut kepada engkau tuh lihat. Benar, Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-ilmu yahrusuk, ilmu menjaga engkau. Menjaga apa? Dari berbagai macam maksiat, dari berbagai macam pelanggaran hukum, dari berbagai macam al-inhitat, kemunduran. Kemunduran dalam satu bangsa karena memang kemunduran ilmu. Kemunduran dalam satu peradaban, dimanapun bangsa mengalami sebuah kemunduran dan kemerosotan ekonomika, politika, sosial, budayaka, atau apa saja namanya, lantaran dari kemunduran namanya ilmu syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dan Rasulullah tidak diagungkan di situ. Yang andaikan mencarinya ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala dan bukan karena untuk mengagungkan syariat baginda Rasulullah. Padahal hakikat ilmu yulhamhu su'ada. Dengan ilmu, orang-orang bakal mendapat ilham. Orang-orang yang bakal diberikan ilmu bakal bahagia. Dengan ilham yang diberikan oleh Allah yang namanya ilmu. Wa yuhramul asya. Orang yang celaka enggak bakal dapat ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dekat boleh jadi dia dekat dengan masjid, majlis, pesantren, dekat dengan mereka kaum salihin. Tapi sedikit pun mereka tidak pernah bergerak hatinya untuk dekat dan mencari ilmu dari mereka. Padahal lihat, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Engkau menjaga rumah, capek. Kita mempunyai duit banyak. Kemudian kita panggil angkatan darat, laut, udara. Atau kita panggil apa? Polisi, kita panggil security, kita panggil satpam, kita panggil satpol. Bahkan sampai kita panggil apa namanya yang di masyarakat, hansip. Atau jenderal hansip kita panggil di situ. Kenapa? Kita takut harta kita hilang. Padahal kalau dengan ilmu kita tenang, santai. Al-ilmu yazidu bisadaqah. Ilmu bakal bertambah dengan banyaknya bersedekah, beramal, berdakwah. Kekuatan ilmu lantaran banyaknya bersedekah. Dikatakan Al-Habibullah Hadratu Syekh Muhammad Syafi Adami dan mereka para ulama-ulama yang mereka sudah merasakan nikmatnya ilmu, mereka mengatakan lantaran mereka sering ngajar, lantaran mereka sering dakwah di sana dan di sini, merasakan sebuah kenikmatan. Benar, semakin mereka berdakwah, semakin mereka mengajarkan kepada umat, yazdad, bertambah keilmuannya. Tapi ketika kita mempunyai harta 100, kita sedekahkan 50, tinggal 50.
itulah harta. Wal ilmu hakim, ilmu bakal menghukum. Sementara harta mahkum, yang bakal dihukum, yang bakal dijadikan orang yang terhukum dalam satu persidangan. Tapi ilmulah sebagai hakim yang menentukan segala-galanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan sebagaimana tugasnya ilmu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berada dalam syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat jalan perjalanan ulama-ulama dan guru-guru kita yang saleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada kita, ilmu-ilmu kita dan perjalanan kita hidup di alam dunia ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.